Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound aja bro ya. Untuk NMAX nih rekomend dari SKR Racing Ecos yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang bro. Bengkel yang setiap hari buka ya, mengerjakan sebuah pekerjaan tentang gas buang bro. Tapi gasnya kalau dibuang gak hidup motornya ya. Jadi jangan dibuang-buang bro. Sayang ya. Eman-eman aja dibuang-buang. Oke, salam otomotif buat para suhu, buat para juragan-juragan ya yang sudah ngeklik video ini. Mudah-mudahan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Jadi gua cuma ingin menyampaikan aja bro bahwa NMAX ini bisa diganti knalpotnya pakai standar racing. Dan kalau mau diganti wajib pakai punya SKR bro ya, yang sudah banyak berpengalaman tanpa harus kopi-kopian bro, berkarya pakai otak sendiri, pakai poloknya sendiri ya, nggak pernah ngopi-ngopi atau menyebutkan brand-brand lainnya karena brand lainnya bersahabat dengan kita karena banyak hal tentang kopi-kopian. Ini bukan kopi-kopian, kalau mau ngopi di warung aja. Kalau kita biasanya nyusu ya bro. Jadi kalau gua ngumpul sama tukang knalpot itu biasanya nyusu bro, nggak kopi-kopian ya. Nah ya, buat tukang knalpot yang nggak pernah ngumpul ya pasti berani ngopi-ngopiin ya. Silakan bro, yang mau kumpul silakan kumpul-kumpul aja di situ ya. Kumpul kebo juga boleh. Opo nyengir, ah. Nyengir puasa lo. Oke, gak usah ngomong-ngomongin gitu. Dosa. Oke, dikencengin bro. Dan seperti biasa leher sudah gua gunakan 2632 bro ya. Tebelnya 1,2. Lo kalau proses bisa ditunggu. Jadi buat lo yang nggak percaya kalau kami ada, kami nyata mengerjakan sendiri di sini ya, bisa lo datang aja ke sini, bisa ditungguin bro, semuanya bisa terjadi di sini ya. Lo mau bikin knalpot bengkok ke bawah atau ke atas pun bisa kita bro ya, karena kita mengerjakan sendiri bro, tanpa harus ngopi-ngopi barang orang atau bawa-bawa brand yang lain demi sebuah pamor atau nama ya bro ya. Gak pernah, gua dari dulu, gua dari tahun 2000-an gua buka bengkel gak pernah bawa-bawa kopi-kopian bro ya. Sorry gua gak mau nyebutin kopi apa, yang jelas gua ngopinya hitam. Kalau mau nyusu gua di rumah, gak boleh ngejablay. Oke, pasang tameng dulu. Tapi kalau gua lihat postingan di media sosial, di beberapa akun tukang knalpot nih udah gak berani lagi nyebut kopi-kopian. Kenapa? Sampai pihak yang suka di kopi-kopi nanya, bang itu sih itu kok gak pernah kopi-kopi lagi barang gua katanya. Kayaknya ada gimana gitu bro, malu kali ya. Malu kali sama congor gua bro. Kalau pamor kayaknya bro. Oke, selamat buat tukang kopi-kopian, mudah-mudahan besok ketemu susu ya. Jadi nikmat kalau gua nyusu sama tukang knalpot itu bro, bareng-bareng minum susu sama roti ya, nongkrong bareng, berjabat tangan bareng, tertawa bareng. Jadi nggak kopi-kopian ya. Oke, okay, NMAX-nya sudah selesai. Om, tolong hidupin om. Punya siapa om? Nah, ini ownernya dari mana om? Subang. Cikupa. Oke, okay, dari Cikupa berarti Tangerang juga om ya? Hah? Kabupaten Tangerang. Oke, okay, Tangerang bro. Masih satu wilayah sama aku, orang Cikupa, Pasar Kemis Cikupa. Apa dong yang pakai kumis jangan lupa. Oke, Pasar Kemis Cikupa bro, yang berkumis jangan lupa disobrek. Sorry om, pinjam dulu gas ya. Tadi nyobain berapa kali nih? Yuk, dua kali. Terus yang pertama kenapa nggak cocok? Pertama kurang teriak. Kurang teriak, ini udah cocok ini. Oke, puas nih ya. Oke bro, jauh-jauh dari Cikupa ya bro ya. Oke, bisa lihat nonton juga proses pemasangan, proses pembuatan. Suaranya gurih bro. Motornya juga masih sehat ini, digebernya beda di tangan gue ini. Oke.
ada lemot-lemotnya motor bre, ngisi ini. Oke, dari bawah nyampe putaran tengah, ya gua nggak bisa ngetopin ya, karena kalau ngetop ngeri. Beradu aja klep ketemu klep bre, tapi mantap lah ini motor. Perawatannya super ekstra nih kayaknya nih. Tahun berapa motornya? Baru. 2023. Oh, belum ada setahun berarti dong. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan, wih mantap bre, pantas aja digeber-geber enak banget, sedep gitu. Gak ada lemot-lemotnya bre, gak ada. Nah, biasanya kalau di Lerna ada gitu yang ngalun, terus balik lagi, ini gak ada. Asli CVT-nya masih sedep banget. Ya, kayak gitu. Oke, yang mau silahkan merapat ke SKR Racing Ecos Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang. Gua pamit undur ya, bre. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bro, makasih ya.